Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Azmi Octavian. Hari ini aku berada di PJL Cihaliwung, Padalarang sebelah barat. Nah ini PJL-nya di sini. Dan rencananya aku mau belusukan nih, mau lihat-lihat kondisi rel di lintas Padalarang Cipatat. Di sana ada sinyal baru, sinyal masuk ada dua, nanti kita lihat ke sana. Terus di sebelah sini juga di jalur lintas Padalarang Purwakarta juga ada sinyal baru, kalau nggak salah LAN itu sinyalnya. Ini kondisi rel dari lintas Padalarang Cipatat nih, kayak gini, udah banyak rumput-rumput, masih bisa dilewatin lori nih, diterabas sampai ke sana. Tapi ya itulah. Nah, ini teman-teman kondisi rel di lintas Padalarang Cipatat masih utuh ya tuh. Waktu itu sempat dilewatin lori, ini juga masih bisa nih diterabas sama lori. Tuh. PJL-nya juga udah rusak. Nah, ini pintu perlintasannya di sini. Nah, ini teman-teman sinyal baru, sinyal masuknya tuh. Kalau nggak salah ini PTLN nih. Di jalur ini juga ada sinyal barunya nih. Kalau yang sebelahnya jalurnya aktif ya, dilewatin Argo Parayangan, kereta lokal, Atas Rayu, Cikurai. Kalau ini belum. Tapi ya mudah-mudahan direaktivitasi secepatnya ya. Kondisi relnya kayak gini loh, ketutupan rumput. Ini kalau diterabas pakai lock CC keren nih. Momen banget kalau lewat sini. Nah, ini sensor dari sinyal ini nih, sinyal masuk. Jadi ketika kereta lewat ke sini nih. Nah, ini nanti langsung merah sinyalnya. Tapi belum dipasang nih sensornya kayaknya nih. Di sininya belum ada nih. Mungkin ini kali ya, udah digali. Sinyalnya ini baru nih. Udah upgrade. Masih disilang pakai kayu. Tapi kok nggak nyala ya lampunya? Biasanya nyala warna merah. Coba nanti kita lihat di sinyal mukanya. Di sana nyala apa enggak? Nih, ini nggak nyala. Nah, teman-teman di sini juga ada sinyal muka yang baru nih. Ini yang lamanya nih. Ini apa sih, ini lupa namanya, Sintel ya. Rumah Sintel, sinyal telepon. Nih, patok-patoknya juga baru nih. Ditjen KA. Nah, ini. Baru nih. Tapi di sini enggak ada sensornya nih. Kondisi relnya tuh, itu kayak longsor ya. Nanti kita zoom pakai kamera. Tuh. Bisa nih lori diterabas. Pakai itu disilang, berarti belum berfungsi ya. Ini juga masih baru nih. Masih baru, masih diplastikin ininya. LAN. Nah, ini yang lama nih. Mungkin ini nanti dicopot. Ini juga nggak nyala sinyal mukanya. Waktu itu mah nyala ini.
warna oranye. Oke, teman-teman, kita zoom. Ada Mamang Ramadan tuh. Oh, ini reruntuhan pepohonan ini. Bambu. Sudah nggak kelihatan nih relnya. Sebelah sini juga tuh rumputnya udah tinggi-tinggi. Stasiun nonaktif juga masih bersih nih, dirawat sama bapak ini nih. Tapi sinyal keluarnya nggak baru, masih yang lama. Tuh, itu juga sinyal keluarnya jauh ya di sana. Ini dari dulu ya relnya kayak gini. Jalur satunya potong sampai sini doang. Nah, ini aku mau berjalan dari stasiun Tagogapu kan di sana. Berjalan ke arah barat, ke arah Cipatat ke sini. Mau lihat sinyal masuk di sebelah sana tuh. Kelihatannya baru. Nah, ini rumput-rumputnya tinggi lagi. Nah, ini tuh jalurnya turun. Jalurnya turun, turun banget tuh. Kirain tuh sinyalnya baru, sinyal masuknya. Taunya ini yang lama. Kelihatan dari jauh sih kayak baru ya. Betul. Nah, ke sana. Ini ke Cipatat. Treknya jauh 10 km kalau nggak salah. Ntar kita zoom dikit ya. Nah, kita zoom. Jalurnya turun. Tuh, nggak bawa kamera. Kameranya di motor. Nggak dibawa. Kita balik lagi sana. Ya, harapannya sih cepat-cepat direaktivasi nih. Biar dari Sukabumi ke Bandung langsung naik kereta, enggak ke stasiun Cipatat dulu naik angkot gitu. Oke, teman-teman, kita balik lagi ke sana, ke arah stasiun Tagogapu. Ini rencananya mau hunting, enggak tahu di mana nih huntingnya. Jadi videonya cukup sampai di sini dulu ya. Aku izin pamit, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Mantap ya.